2038. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Ataya Edward, nomor NIM 2010-75-2005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Julia Seputri, BP 2010-75-2003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim dengan nomor NIM 2010-75-2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Silvana Putri, nomor BP 2010-75-3015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Berta, nomor BP 2010-75-2016. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwanda Alfasa dengan nomor BP 2010-75-3017. Baiklah, kami akan mempresentasikan poster yang berjudul Nagai Kafu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami di sini akan mempresentasikan biografi mengenai Nagai Kafu. Nagai Kafu atau yang bernama asli Nagai Sokichi lahir pada tanggal 3 Desember 1879 di Tokyo, Jepang dan meninggal pada tanggal 30 April 1959 di Ichikawa, Jepang pada usia 79 tahun. Nagai Kafu memiliki 3 orang adik laki-laki dan seorang adik perempuan. Ketika adik laki-lakinya lahir pada tahun 1883, ia diberikan kepada keluarga ibunya untuk dibesarkan. Baik, selanjutnya, pada tahun 1884, ia diterima di sekolah taman kanak-kanak yang berafiliasi dengan sekolah pendidikan guru putri Ochanomizu. Dan pada tahun tersebut pula, ayahnya ditugaskan ke Eropa sebagai utusan pemerintah. Nagai kembali ke rumah orang tuanya pada Januari 1886 ketika ia masih sekolah dasar. Nagai mulai berusaha dapat berbahasa Inggris pada tahun 1891 di sekolah bahasa Inggris swasta di Kanda, Tokyo. Pada tahun 1894, ia jatuh sakit, kemungkinan skrofula atau yang sering dikenal dengan tuberkulosis tulang atau kelenjar limfa, dan dirawat selama beberapa bulan pada tahun 1895 di sebuah rumah sakit di Odawara. Ia mulai belajar memainkan shakuhachi dan menulis puisi Tionghoa pada usia 17 tahun atau pada tahun 1896. Pada Februari tahun berikutnya, kunjungan pertamanya ke distrik Lampu Merah Yoshiwara membuatnya menjadi pelanggan tetap. Pada tahun yang sama, ia lulus dari sekolah menengah dan tidak lulus ujian masuk universitas. Ia beranjak ke Shanghai untuk menjenguk ayahnya yang ketika itu sedang melakukan pekerjaan untuk perusahaan perkapalan Nippon Yusen. Ia pergi lagi ke Jepang pada musim gugur dan diterima datang di jurusan Bahasa Tionghoa Lembaga Pendidikan Bahasa Asing yang berafiliasi dengan Sekolah Tinggi Ekonomi. Pada tahun 1898, ia mulai menulis tuturan pendek dan berusaha dapat dari novelis Hiro Suryoro. Ia juga mulai menulis dan membawakan rakugo, serta putus sekolah dari Lembaga Pendidikan Bahasa Asing. Pada tahun 1900, ia mulai menerbitkan cerpen yang dikarangnya. Pada tahun 1901, ia mendapatkan mata pencarian sementara, yaitu dijadikan sebagai wartawan surat kabar, dan mulai berusaha dapat berbahasa Perancis. Setelah kembali tugas belajar dari luar negeri, ia memulai karirnya sebagai pengarang naturalisme. Ia menulis buku yang berjudul Amerika Monogatari dan Furansu Monogatari. Untuk membangkitkan kembali perasaan mencintai Jepang zaman dahulu, Kafu, yang tertarik dengan pribadi manusia zaman Edo, mengambil tema dunia geisha yang ditulis dalam novelnya yang berjudul Sumi Gagawa. Cerita-ceritanya selalu bermotif dalam keadaan yang selalu menyenangkan. Akan tetapi, di dalam keadaan seperti itu menerangkan bahwa status pengarang yang tidak baik dalam masyarakat, beserta perasaan putus asa yang dimilikinya. Bukunya yang berjudul Mita Bungaku dan Subaru menjadi titik tolak dari aliran Tanbiha atau Estetisisme ini. Mungkin hanya sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.